Terima kasih Kak Igun. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Igun. Jadi nanti Kak Igun kasih kaos. Yeay. Ya. Jadi kalau kangen sama Kak Igun, ingat sama Kak Igun, pakai kaosnya ya. Siapa yang mau? Yang paling kecil nih, coba perwakilannya kamu nih ya. Oke, kamu terima dulu perwakilan. Ya. Keberatan ya kantongnya ya. Sini. Kasih lagi satu sini sayang. Ini yang cewek. Ah, ya. Sama-sama. Satu lagi kamu sini, terima dari kakak. Ke sini deh, jangan foto dulu. Foto dulu, foto. Tanggungnya. Ini buat jalan dulu. Foto dulu. Sarahannya. Iya. Foto. Pegang nih sayang. Oke. Lucu. Ayo, langsung sih. Bisa dong, Pak. Cepet dulu. Oke, lihat sini boleh. Di bagel ya. Saya udah lama nggak ke bioskop justru ya, kalau dulu sebelum pandemi kan sering banget ke bioskop, ada midnight dan segala macam, karena ya sekarang daripada nonton bioskop kan mendingan nonton di rumah lebih safe kan. Tapi ya sekarang berusaha untuk mau nonton lagi di bioskop, karena buat aku kalau ketakutan terlalu berlebihan kayaknya juga nggak bagus. Kalau kita juga nonton dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Rasanya oke, karena ya di dalamnya juga isinya anak-anak semuanya kan, ditemenin sama Kak Adit juga gitu kan, jadi seneng sih. Kenapa ngajak anak-anak yatim untuk nonton? Ya karena aku ingin memberikan contoh untuk Andina sama Nadia juga gitu, karena mereka kan bagaimanapun juga harus peduli terhadap anak-anak yatim dan piatu, harus menyayangi mereka gitu kan. Dan ya mungkin hal yang paling sederhana kita memberikan santunan, tapi anak-anak itu kan bukan hanya membutuhkan santunan, tapi butuh hiburan juga ya Dina ya. Jadi bagaimana ya dia bisa nonton bareng aku sama Dina, mana dia kan juga senang. Ya kalau sama yatim piatu sih banyak, teman saya juga banyak yang yatim piatu. Ya kan, tapi kalau misalnya dari yayasan, ini kan sengaja dikumpulin dari beberapa yayasan. Oce? Berapa anak nih? Kalau nggak salah ada 100-an ya. Ada 100 anak gitu, dan laki perempuan campur gitu. Filmnya bagus, story-nya tentang anak-anak banget, ya kan? Dan aku tadi juga ngeliat reaksi anak-anak juga seneng ya. Ada yang ketawa, ada sedih-sedihnya juga gitu. Jadi bagus banget, karena sekarang kan udah jarang banget film buat anak-anak. Ah, saya mah apa juga heboh. Gimana kayak itu? Fitting baju apa? Pengantin. Oh enggak, itu kemarin kan Ayu kawinan adiknya, terus dikit
itu dia bilang kok aku nggak ikut gitu. Sedangkan dia ngabarin itu baru hari Kamis atau hari apa, tapi nanti janji nemenin Ayu buat akad nikah adiknya. Kapan nikah? Aku lupa kapan, mau jelas Februari sih. Oh iya, setiap orang kan setiap orang itu kan punya jalan hidupnya masing-masing, punya pilihan hidup masing-masing. Kita satu sama lain tuh nggak bisa memaksakan, nggak bisa seperti apa gitu. Jadi saya punya jalan hidup sendiri, punya kebahagiaan sendiri, punya keputusan sendiri. Demikian juga om saya. Jadi ya dukung aja kalau selama apa yang dilakukan positif. Ya kompak lah, aku di fashion. Kenal fashion gara-gara Om Haji gitu. Jadi ya aku tahu fashion dari beliau. Jadi sampai hari ini kenal fashion juga dari Om Haji. Jadi makin akrab gak sih? Jadi kayak setiap ada apa acara-acara. Oh bukan setiap, bukan makin akrab, dari dulu akrab. Dan kalau dia bikin acara kita wajib datang. Kalau dia bikin acara, kalau aku bikin acara dia wajib datang gitu aja. Karena kan kesibukan aku udah bersama dengan queen-queen aku, dengan planning-planning dan segala macam gitu. Jadi ketemu ya pas acara keluarga aja.